pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel saya, Tere Florid. Hari ini saya akan berbagi tips pemirsa dan saya ingin menyampaikan tentang pengalaman saya menanam anggrek, bahwa menanam anggrek itu sangat simpel dan tidak sulit ya pemirsa, asalkan kita menguasai tips-tipsnya dan beberapa prinsip-prinsip pokok tentang menanam anggrek. Nah pemirsa, saya contohkan bahwa ada beberapa tanaman anggrek saya yang kita menanamnya secara simpel-simpel aja, tetapi sangat subur dan sangat rajin berbunga. Nah, mari kita lihat pemirsa. Nah ini pemirsa, ini adalah anggrek saya ini. Idenya adalah Palaenopsis amabilis ya pemirsa. Ini adalah anggrek bulan lokal ya. Saya bilang bahwa simple ya pemirsa. Ini cukup kita ini ya, kita ikat di kayu ya. Ini adalah kayu dari diambil dari hutan pemirsa ya. Kayu-kayu yang keras gitu. Kemudian kita hanya lilitkan sabut kelapa ya. Lilitkan sabut kelapa, kemudian anggreknya itu cukup kita ikat ya. Kemudian ini adalah pupuknya ya. Jadi ini pupuk yang slow release, pupuk untuk pertumbuhan dan juga untuk pembungaan. Nah ini kita biarkan saja pemirsa. Dan di tempat saya ini pemirsa, di kebun itu di atasnya hanya ada atap paramet ya. Jadi ini kena hujan, kemudian kena sinar matahari cukup ya. Dan ini sangat rajin berbunga ya. Ini simpel ya pemirsa. Ini ya, ini berbunganya ini tangkai bunganya 2. Nah, ini simpel pemirsa. Jadi, dalam menanam ini pemirsa yang perlu kita perhatikan adalah agroklimatnya pemirsa. Agroklimat itu adalah kebutuhan akan angin ya, akan cahaya, akan suhu, akan kelembapan dan penyiraman air. Nah menurut saya kalau anggrek saya ini tidak terlalu manja pemirsa. Jadi kalau cuaca panas ini cukup disiram ya sehari sekali ya pemirsa. Atau kadang-kadang juga saya 2 hari sekali baru siram ya, karena kadang-kadang tidak sempat. Nah ini contoh yang pertama. Sama juga pemirsa ya, ini kan pakai kayu juga ya pemirsa. Ini lihat ya, akar-akarnya sehat ya. Ini akar-akarnya sehat ya. Kemudian ini berbunga juga ya pemirsa ini. Kalau yang ini tadi, ini justru ini berbunganya 2 tangkai ya. Kemudian lihat akarnya pemirsa ya. Ini akarnya sangat sehat ya. Nah ini. Jadi kita simpel begini saja. Ini anggrek itu tidak manja pemirsa. Kemudian tips yang lain juga pemirsa. Anggrek itu dicuekin saja pemirsa. Maksudnya kalau sudah dia dari awal kita tempatkan situ, kita tempatkan di situ, tidak usah dipindah-pindah. Karena kalau dipindah-pindah pemirsa, anggrek itu akan stres ya. Begitu dipindah tempatnya, dia akan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Jadi nanti energinya habis untuk menyesuaikan diri, akhirnya akan menjadi stres dan dia akan ngambek ya pemirsa. Ngambek itu dia bisa akan menjadi kuning ya, kemudian layu, kemudian dia ngambek tidak berbunga dan juga bahkan dia akan mati. Ini contoh, ini saya pakai papan ya ini. Kemudian ini kita ikatkan ya, kita ikat di papan ya. Lihat pemirsa, kalau yang tadi adalah Palaenopsis amabilis ya, anggrek lokal. Yang ini adalah anggrek hibrid ya pemirsa, anggrek hibrida itu artinya sudah silangan ya. Nah ini juga, ini berbunganya, ini bunganya sangat besar ya, ini sangat besar ya. Dan lihat nih akar-akarnya juga sehat ya pemirsa. Ini juga saya kadang malas mupuk pemirsa. Ini saya bungkus pupuknya, kita ikatkan di dekat akarnya ya. Medianya tanamnya cuma kayu dengan sabut kelapa, kita ikat. Nah subur ya pemirsa ya. Makanya saya bilang simple pemirsa, simple ya dan mudah. Lihat pemirsa, ini saya pakai apa ya, pakai kayu dipotong ya. Ini ada orang itu menggergaji kayu ya. Ini saya ambil kayunya kan, ini tebel gini ya, seperti talenan orang bilang ya. Ini bisa juga menjadi media tanam anggrek ya pemirsa. Dan ini lihat nih, ini juga berbunga ya. Nah ini berbunga dan subur juga ya pemirsa. Ini namanya Dendrobium
iripis ya, Hirudium iripis ya. Ini ya, dia subur dan juga berbunga ya pemirsa, ini akar-akarnya juga ya. Ini kita cuekin aja pemirsa ya, dia kena panas, dia kena hujan ya, dan karena ini di pinggir nggak kena paranet pemirsa ya. Ini kena panas, kena hujan pun akhirnya dia juga berbunga. Nah pemirsa, begitu simpel ya. Jadi pemirsa jangan takut-takut bahwa menanam anggrek itu susah ya pemirsa. Jadi lihat ini tips dari saya. Yang pertama tadi adalah agroklimat ya pemirsa. Agroklimat tadi adalah sinar matahari, kemudian angin ya, desiran angin, kemudian penyiraman, kemudian suhunya ya, kelembabannya ya. Kemudian kita jangan pindah-pindahkan anggrek itu ya, kita jangan pindah-pindahkan, kita cuekin aja pemirsa, karena dia perlu kenyamanan ya, dia tidak suka diusik-usik. Dan yang ketiga, jangan terlalu boros menyiram pemirsa, karena anggrek itu tidak suka terlalu basah ya. Nah, cukup sehari sekali kalau panas ya, dan kita biarkan dia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah pemirsa, bila syarat-syarat tadi terpenuhi, niscaya anggrek kita akan menjadi subur dan rajin berbunga. Pemirsa, sekian. Terima kasih.